Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dengan judul perikop Sangkakala yang ke-6. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian perikop ini, Rasul Yohanes menggemakan hukuman Allah terhadap sepertiga manusia di bumi. Sepertiga manusia yang dihukum adalah para penyembah roh-roh jahat dan patung-patung berhala. Hukuman yang diberikan cukup mengerikan, yaitu dihukum oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulut para malaikat. Namun meskipun demikian, sisa dari manusia yang luput dari hukuman tersebut tetap mengeraskan hati dan tidak bertobat dari dosa dan kejahatan mereka. Dan hal inilah yang membuat Allah semakin murka. Saudara, melalui perikop yang kita baca hari ini, sikap yang dikehendaki oleh Allah adalah pertobatan di hadapannya. Pertobatan memiliki pengertian penyesalan yang timbul akibat melakukan perbuatan dosa. Penyesalan tersebut dapat ditujukan melalui timbulnya perasaan kecewa terhadap pilihan yang dibuat oleh dirinya sendiri dan kemudian mengakibatkan hilangnya damai sejahtera dalam hati seseorang. Pertobatan sebenarnya akan menuntun seseorang kepada sikap rendah hati di hadapan Allah dengan cara mengaku dosa, berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan tersebut, dan bergantung pada pimpinan Roh Kudus dengan tujuan untuk menguatkan di dalam proses pengudusan sampai mencapai keserupaan dengan Kristus. Saudara, selama kita hidup dalam dunia yang telah dicemari oleh dosa, peluang untuk kita berkompromi dengan dosa sangatlah besar. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan godaan dosa seperti marah, iri hati, percabulan, pencurian, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, kita perlu untuk tetap berjaga-jaga dengan cara membangun hubungan pribadi yang erat dengan Allah. Melalui waktu-waktu kita berdoa, membaca firman, memeriksa hati kita di hadapannya, serta membereskan dosa dan tidak menunda-nunda untuk melakukannya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mendekat kepada Allah. Jadilah waspada dan tetaplah rendah hati di hadapannya. Dengan demikian, kehidupan kita tetap berkenan sampai Dia datang menjemput kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita tetap berjaga-jaga menjelang kedatangannya kembali? Tetaplah mendekat pada Allah dengan cara berdoa, membaca firman,
memeriksa hati kita di hadapannya, serta membereskan dosa dan tidak menunda-nunda untuk melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari kembali Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berikan kepada kami kepekaan untuk kami bisa senantiasa mendengar akan tuntunan Roh Kudus dalam hati kami. Apabila kami melakukan sesuatu yang salah di hadapan-Mu, kami menyerah terhadap godaan dosa, kami dengan segera membereskan hal itu di hadapan-Mu, dan kami tetap bisa berkomitmen untuk tetap hidup kudus di hadapan-Mu dan dengan teguh memegang nilai-nilai prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami muserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Hari ini kami percaya juga Engkau menolong kami di dalam setiap tanggung jawab yang akan kami lakukan hari ini, segala tugas, pekerjaan Tuhan, peran kami Tuhan di dalam masyarakat, kami percaya Allah juga akan menolong kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.